dengan Bapak Rakeh dan Bapak Wali Kadep. Dengan terpaksa, kami tidak bisa menampung kalian di sini. Kami tidak mau Desa Pasuruan Satu terlibat dalam persoalan kalian. Kakak Mesin, kalau kami tidak boleh tinggal di sini, kami harus pergi kemana? Kalian berdua harus bertanggung jawab atas perbuatan kalian sendiri. Terutama kau, Ratanja. Kau seorang laki-laki. Kalau kau mencintai Praharsini, kau pasti akan menemui orang tuanya. Ratanja, kau tidak bisa membawa Praharsini keluyuran ke sana kemari tanpa tujuan. Jadi, menurut Kakak Maisin, kami harus kembali ke Buah Yabang? Iya. Apapun yang akan terjadi, kau harus berani menemui orang tua Praharsini. Kalian harus menjadi manusia yang utuh. Jangan menjadi manusia compang-camping yang hanya memburu kesenangan dan keuntungan yang sesaat. Ada apa, Rakuti? Aku bermimpi lagi, Bu. Aku terbang di atas sungai yang bening airnya. Dan bulan tenggelam di dasarnya. Rakuti, setiap orang pernah bermimpi, dan mereka sudah melupakan keesokan harinya. Tidak, Bu. Aku sudah bermimpi dua kali tentang bulan itu. Aku tidak dapat melupakan begitu saja, Bu. Rakuti, kalau kau tidak segera melupakan mimpimu itu, kau akan susah sendiri. Tapi, Bu, mimpiku itu mempunyai makna. Bukan sembarang mimpi. Bulan adalah lambang kekuasaan. Mimpiku pasti ada hubungan dengan kekuasaan. Rakuti, kita orang sudra. Orang sudra tidak boleh berpikir terlalu tinggi. Marilah kita hidup biasa-biasa saja. Seperti orang lain.
Dengan cara-cara yang sederhana, orang juga bisa hidup bahagia. Benar ini rumah Rakuti? Benar, Ndoro. Kau siapa? Saya ibunya, Ndoro. Di mana Rakuti sekarang? Katakan, di mana anakmu? Dia pergi, Ndoro. Ayo, katakan terus terang. Kemana dia pergi? Atau aku harus memaksamu? Kemana perginya? Dahlah, Ndoro. Saya tidak tahu. Prajurit, geledah rumah ini. Siapa itu? Kejar dia! Tangkap! Kalari! Hei! Ada apa, Cung? Kang, rumahmu, Kang. Rumahmu. Ada apa? Apa yang terjadi? Prajurit Majapahit, Kang. Mereka merusak rumahmu dan bawa istrimu. Prajurit Majapahit. Kurang ajar. Akan kubunuh mereka. Ibu. Kang. Ibu. Kami tidak bisa berbuat apa-apa, Rakuti. Kami mendengar suara ribut-ribut di sini. Tapi kami tidak berani keluar rumah. Ibu. Sitangsu.